Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Esi Makrem. Di video kali ini, Esi Makrem akan membuat gelang rajut yang sangat simple, cantik, dan juga sangat gampang banget. Untuk bahan dan alat sudah aku tulis, langsung aja kita simak tutorialnya. Siapkan benang rajut ukuran 40 cm sebanyak 2 helai. Ambil 10 cm di bagian atasnya, kemudian dijepit di bagian atas. Untuk tali rajut yang ukuran 150 cm, bagi 2, kemudian simpul seperti yang ada di video. Thank you.
buat gelang sampai panjang 14 cm, kemudian simpul di bagian ujung-ujungnya. Gelangnya sudah jadi, sangat simpel dan juga sangat gampang banget. Selamat mencoba. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Esi Mekrem. Esi Mekrem pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum dan bye.